Halo cuy, selamat datang kembali di channel HRDR Test Gaming ya Di video ini aku mau tes main game Free Fire di HP Vivo Z66464 yang harganya cuma 300 ribuan aja Vivo Z66 Mobile Phone 4GB RAM 64GB ROM Ada lambang 0700 seperti ini Nah tapi HP ini tuh agak aneh ya saat dicek di aplikasi Davis Info seperti AIDA64 dan juga DevCheck itu memori aslinya cuma terbaca 3/32 aja. Walaupun di tentang ponsel HP ini memorinya itu 4 GB untuk RAM dan 64 GB untuk ROM, tapi yang asli saat dicek pakai aplikasi AIDA64 itu cuma RAM-nya 3 GB yang asli dan ROM-nya itu cuma 32 GB aja. Oke, langsung aja masuk ke dalam game FF-nya ya. Langsung kita mulai aja game FF-nya apakah HP ini lancar atau enggak. Di sini mulai di baterai 49% ya. Langsung kita mulai aja. Oke, okay, di sini udah masuk ke dalam lobinya ya. Di dalam lobinya tuh seperti ini dan baterainya udah 48 aja dari mulai sampai di lobinya ini. Oke, okay. udah ada di dalam lobby. Di dalam lobby kelihatannya cukup oke okay ya HP ini. Tapi ini tuh HP-nya cepat panas banget sih. Sepertinya ini bukan HP ori. Ya memang ini bukan HP ori ya, bukan HP resmi juga. Jadi ini Vivo Y66 yang udah refurbish dan udah rekondisi gitu, bukan Vivo Y66 yang original resmi Vivo lagi. Oke, langsung lompat aja. Di baterainya udah 47% aja ya kan, baru lompat nih dari lobby sampai sini udah hilang 1%. Oke kita ngendok seperti biasa Ngendok adalah jalan ninja aku ya kan Oke Kita turun di sini aja ini ngeframe ngeframe ya waktu turunnya ini kerasa banget HP-nya itu ngeframe ngeframe gitu. HP ini masih pakai fabrikasi 28 nanometer jadi tentunya HP ini cepat panas dipakai buat main. Wih uh, langsung dapat shot gantungan tumben -tumbe nih. Oke okay, dapat sabit. Ya ada tembakan tuh. Dari arah sana, Oke, 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 oke. Edi, aku yang mati ngeframe banget oke. anjay anjay Oke, nggak apa-apa. Kita mulai lagi karena ini tuh game mati suri ya. Karena kalau awal-awal mati itu masih bisa hidup lagi, cuy. Baterainya udah tinggal 44% aja. Ini baterainya borosnya nggak ngotak. Ini Maklum ya, bukan HP ori dan bukan HP resmi. Ngeframe banget buat main, udah. Hmm. <laughs> HP ini nggak worth it sih, sebenarnya buat main game. Nggak <laughs> worth it banget. Oke, udah 43 persen aja, HP-nya ini baterainya seperti bocor gitu ya, boros banget, jalan-jalan. Sialan. Oke, udah turun di sini. Di dapat senjata vektor Sebut aja nih Jadi mati lagi aku cuy cuy ini aku mainnya nub banget ya dan intinya HP ini tuh buat main ngeframe ngeframe dan udah panas banget HPnya di bagian belakang sini intinya tuh ya nggak worth it sih buat main game FF ya ya ah, baterainya boros banget tadi main di 49% atau berapa tadi sekarang udah 41% aja padahal main gamenya itu baru sebentar banget baru sekitar berapa menit ya sebentar banget lah udah hilangnya banyak banget HPnya dan satu lagi di HP yang aku dapat ini baterainya itu kalau habis dimatikan HPnya itu nggak bisa lagi cuy nggak bisa langsung nyala lagi tahu-tahu lowbat gitu ini udah 40% aja udah 40 aja baterainya boros banget kita nonton aja ya kan ya karena buat main ngeframe ngeframe jadi kita nonton aja lah ya biar nggak emosi ih ramai banget pertempurannya nih hmm itu ada orang ngeras wih gila apinya udah panas banget nih hmm nggak worth it banget tapi ini buat main ff baterainya seperti baterai bocor gitu gila gila ih keren banget ini yang pakai kepala ayam nih main FF gak kayak aku main baru turun langsung mati ya kan <laughs> ini rame banget loh ini mereka berperang ih mati juga tuh yang pakai ayam tuh keren 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 udah 39% ya intinya HP ini gak worth it sih buat main game FF ya baterai boros cepet panas dipakai main juga ngeframe parah ya udah nggak worth sama sekali sih buat keseharian aja buat sosmed aja kalau kalian beli HP HP seperti ini ya HP ini bukan HP ori dan bukan HP resmi ya Jadi kalau misalkan kalian beli HP seperti ini ada resikonya bisa dapat HP yang bagus bisa juga dapat HP yang jelek atau HP yang cacat gitu jadi aku nggak terlalu merekomendasikan kalian beli HP ini, tapi nggak apa-apa namanya juga HP murah pasti ada resiko dan pasti ada minusnya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.